subscribe guys. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Sri Ayu Penyelarasari. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan memberitahukan kalian dasar-dasar tari Bali karena udah banyak banget yang request. Sekarang aku bersama dua murid aku. Yang ini namanya Twitia. Yang ini namanya Tatiani. Iya, jadi dua murid aku ini adalah murid aku di Sanggar Seni Dirgahayu Siwana Taraja. Nanti kalau abis corona kalian mau belajar tari silahkan datang ke sini. Follow dulu Instagramnya @naritiagraha. Oke, jadi sebelum kita mulai memberikan dasar-dasar tari Bali, ingat subscribe, like, comment, share channel ini agar channel ini lebih berkembang, terutama untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Bali. Oke, kita mulai dari yang pertama, tapak sirang pade. Ayo, inilah dasar tari Bali di bagian kaki. Ya, oke, lihatkan dulu kakinya. Jadi kaki harus diangkat, ya. Tangan sekarang di pinggang. Nah, ini contoh hadap ke depan. Ini sekarang contoh hadap ke samping. Ngat, keduanya. Keduanya ngat. Ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jelas hadap ke samping dan hadap ke depan. Siku tarik ke belakang, badan diturunkan. Itu satu. Kemudian selanjutnya, yang kedua, agem kanan. Agem kanan itu kaki kiri di depan lebih sedikit daripada kaki kanan. Kemudian tangan kanan, ayo tangan kanannya sirang mata dan tangan kiri sirang susu. Nah, sekarang turunkan badannya. Ya, nah sekarang ini hadap sampingnya. Tampak sampingnya seperti ini. Oke, sudah jelas? Ya. Oke, next. Agem kiri. Nah, agem kiri kebalikannya. Kaki kanan maju lebih sedikit daripada kaki kiri. Tangan kiri sirah mata. Ya, tangan kanan sirah susu. Ya, oke. Sekarang turunkan lagi badannya. Ini ada samping. Ya, seperti itu. Jadi bentuk di punggung itu kelihatan lekuknya. Oke, kemudian berdiri. Ya. Selanjutnya adalah jeriring. Jeriring itu adalah dasar tari Bali di bagian jari tangan. Kalau untuk wanita, tari Bali itu ibu jari itu masuk ke dalam dan sisa jari yang lagi 4 dan lagi 8 ini dibuka. Ayo coba jeriring. Iya. Nah, sekarang digetarkan dengan kencang, penuh tenaga maksimal ke samping. Senyum. 5 6 7 getar. 2 3 4 kerasin getarnya lagi sambil senyum. 3, 4, lagi kencangin getarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu jari ring. Kemudian, mukel. Posisi tangan sama seperti yang tadi. Rumusnya adalah buka, masuk, jadi. Jadi, yang bekerja itu di bagian pergelangan tangan. Oke, senyum tetap. Ayo, 7, go. Buka, masuk, jadi. Buka, masuk, bagus. Buka, masuk, jadi. Buka, masuk, jadi. Buka, masuk, jadi. Buka, masuk, stop. Oke, selanjutnya adalah ngeseh. Ngeseh adalah dasar tari Bali di bagian pundak. Tangan di pinggang, keduanya. Ya, ngeseh kita pelan-pelan dulu, habis itu semakin cepat. Oke, kita hitungan pelan, hitungan cepat. Mulai dari kanan. Go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngeseh, getarnya keras. Baik, 1, 2, 3, 4. Bagus, ada samping. 1, 2, 3, 4. Kemudian ngotak. Ngotak itu adalah dasar tari Bali di bagian dagu. Tangan tetap di pinggang. Ya, senyum tetap. Oke, sekarang bagian dagu pelan dulu ke kanan dan ke kiri. Habis itu hitungannya semakin cepat. Sama seperti ngasah tadi. Oke, siap, senyum. Kita mulai dari kanan. 7, go. Kanan, kiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngotak, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cepat, senyum. 3, 4, 5, 6, 7. Ngotak. Selanjutnya adalah ngelier. Ngelier adalah dasar tari Bali di bagian mata. Ngelier yang pertama adalah ngelier kanan. Kalau ngelier kanan, tutup mata kanan dan kembalinya harus ngelek ya. Bola matanya harus dibuka. Sudah siap? Oke, ngelier kanan, kepala jatuh ke kanan dan angkat alisnya ketika ngelek ada ke depan. 7, go. Ngelier ngelek. Ngelier ngelek. Rasin ngeleknya. Ngelek. Melotot matanya. Ngelek. Angkat alisnya. Ngelek. Sekarang lihat kiri. Oke, kepala jatuh ke kiri, tutup mata kiri dan kembali sama ngelik angkat alis. 7, go. Ngeliar ngelik, ngeliar ngelik, ngeliar ngelik, ngeliar ngelik, ngeliar. Bagus. Selanjutnya adalah soldet. Soldet itu juga dasar tari Bali di bagian mata. Tangan ketika soldet adalah, yuk,
agar soldatnya itu teratur gitu, agar soldatnya itu tidak terlalu keras ke samping atau tidak terlalu sedikit. Nah, ketika nyeldet kanan, lihat tangan yang di pojok kanan. Ketika mengembalikan soldat, lihat tangan yang di depan. Sudah siap? Soldatnya keras, dagunya ikut ya. 7, go! Dead no leg, soldat no leg. Buka matanya lagi, soldat no leg. Dead no leg, soldat stop. Iya, bagus. Oke, sekarang kita ke soldat kiri. Tangannya, nah kebalikannya ya. Sekarang, bola mata ketika nyeldet kiri, lihat tangan yang di pojok kiri. Kembalinya, lihat tangan yang di depan. Sama ketika nyeldet, dagunya harus ikut keras. Kasih tenaga. 7, buka matanya keras-keras. Go! Dead no leg, so dead no leg. 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 Iya, bagus. Lemaskan tangannya. Tarik nafas. Selanjutnya adalah cegut. Cegut adalah pemanasan tari Bali atau dasar tari Bali di bagian mata dan juga alis. Jadi ketika lihat bawah, alisnya itu di apa ya, bahasa Bali itu dipecuk gitu. Kemudian ketika lihat depan, dibuka, diangkat alisnya, matanya dibuka. Sudah, tangan di pinggang. Yuk, tangan di pinggang. Kasih tekanan ya. Gitu. Mulai buka, ketika nyegut, marah ini ekspresinya ya. Ketika lihat depan, buka bola matanya. 7, go! Good no leg, cegut no leg. Tekanan. Oh, ya itu nyegut. Sekarang adalah dasar tari Bali yang paling gampang, yang paling sering kalian lakukan, yaitu senyum. Ya. Sekarang kalau senyum tari Bali itu harus dari dalam diri, harus dari dalam hati. Senyumnya harus manis. Oke, tangan di pinggang adik-adik. Iya. Pandangan fokus ke depan. Oke, sekarang senyum. Cering. Tarik bibirnya, kerasin. Harus maksimal ya, setiap melakukan gerakan itu adik-adik kalian harus maksimal. Buka bola matanya, senyumnya berbinar. Bayangkan seperti ada cahaya, ada bintang-bintang itu yang menyinari wajah kalian. Lagi-lagi, maksimal, maksimal. Ya, kerasin, kerasin. Paksa-paksa. Ya, stop. Bagus. Nah, itu dari segi senyum. Jadi, kalau senyum tari Bali itu tidaknya, gak hanya gitu. Harus dibuka matanya, biar paksunya itu keluar. Nah, selanjutnya adalah miles. Miles adalah dasar tari Bali di bagian kaki. Tangannya di pinggang. Ya. Nah, ini ada samping satu, ada depan satu. Oke, sekarang kita turunkan badan. Ya, nah. Nah. Sekarang putar angkat, gantian kaki kanan dan kiri. Ayo, senyum, mulai. Putar angkat, ya. Jangan nyot-nyot badannya ya, badannya harus tetap ngat. Putar angkat, putar angkat, putar angkat, putar angkat, putar setok. Ya, itu adalah miles. Selanjutnya, ngego. Nah, ngego juga dasar tari Bali di bagian kaki. Kita tangannya di pinggang. Iya. Sekarang turunin badannya. Ngat lagi. Nah, kakinya jangan tapak serang padu kayak tadi. Kakinya harus ditutup. Nah, sekarang ini ada samping lagi. Iya. Mulai dari kaki kanan. Kaki, pantat, dan kepala itu kalau ke kanan semua. Kalau ke kiri semua. Jadi nggak gini ya. Oh, tidak gitu. Oke. Iya. Yuk, kita mulai dari kanan. Senyum. Go, nan kiri kanan kiri senyum terus buka mata, nan kiri ngangat tetap, nan kiri kanan stop. Oke, yang terakhir adalah apa adik-adik? Nyerekset. Iya, nyerekset. Oke, nyerekset adalah dasar tari Bali di bagian kaki juga. Kakinya itu ada samping di dia. Nah, jangan dibuka tapi ditutup. Ya, udah. Tumitnya diangkat. Jinjit ya. Nah, kemudian sekarang turunkan badannya tapi tumitnya tidak boleh turun. Nah, tumitnya tetap diangkat. Sekarang merengkan badannya ke kanan. Ya, kanannya Dwija itu ke sini jadinya, kanannya Okta itu ke sini. Ya. Kemudian sekarang kakinya kecil-kecil, jangan besar-besar. Sekarang kalau mereng ke kanan, reksernya itu ke arah Oke, kalau badan mereng ke kanan, nyerekseknya itu ke arah kiri, ya. Kalau badan mereng ke kiri, nyerekseknya itu ke arah kanan. Oke? Oke, sekarang kita mulai. Kakinya perhatikan, senyum tetap, ngat tetap, tarik siku tetap. Mulai, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik badannya. Ya. 6, 7, balik. Kakinya kencang, kecil-kecil. 6, 7, balik. Ngat terus, jangan berdiri. 6, 7, stop. Oke. Seperti itu kalau nyereksek, tidak boleh badannya itu naik turun atau nyok-nyok. Harus tetap tahan larinya. Oke?
Teman-teman, segitu dulu Dasar Tari Bali dari aku. Kalau kalian mau aku video atau buat konten selanjutnya lagi, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua sosial media kalian agar channel ini lebih berkembang untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Bali. Oke? Saya, aku, Sri Narasari dan Widya dan undur diri, pamit dari kalian. See you in my next video. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, share ke semua sosial media kalian, dan subscribe!